kalian eh, selain menyangkut masalah untuk yang one way tadi juga yang menjadi perhatian kita saya mohon nitip juga tolong kampanyekan tolong sampaikan kalau bisa masyarakat jangan menggunakan mudik dengan menggunakan sepeda motor apalagi sepeda motor yang kemudian bapaknya, ibunya, anaknya satu di depan, anaknya dua di belakang tambah lagi dengan muatan kasihan kita. Saya terus terangnya banyak melihat yang seperti ini terjadi Nah, untuk konsekuensi itu, bahwa kita tidak merekomendasikan penggunaan sepeda motor, namun demikian, kemarin sudah kita bahas dengan koran Polri mana kala memang tidak dihindari, kita akan mencoba melakukan satu manajemen yang cukup baik untuk mengendalikan bagaimana para pengemudi sepeda motor ini tidak menjadi mix traffic dengan kendaraan yang lain, artinya kita harapkan mulai sekarang, kalaupun masyarakat menggunakan sepeda motor, dan nantinya akan menggunakan jalan nasional, kita harapkan jalannya sebelah kiri. Jadi jangan kemudian ada yang ngambil kanan dan sebagainya. Karena nantinya pas penggunaan sepeda motor pada saat arus mudik berjalan, kita juga ada pemberlakuan menyangkut masalah pengalian arus untuk kendaraan logistik. Jadi artinya jalan nasional itu nanti banyak dilalui oleh kendaraan-kendaraan kendaraan besar. Kami khawatirnya aspek keselamatan menjadi taruhannya di sini.